Belajar matematika bersama Misyaya, bangun ruang matematika kelas 6 bab 3 nomor 7. Lakukan panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kerangka prisma segi 4. Ukurannya adalah 25 cm x 15 cm x 4 cm. Panjang kawat kita dapatkan dari 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Jadi, ditambahkan semua. Panjangnya ada 4, lebarnya juga ada 4, tingginya juga ada 4. Jadi, panjang kawat adalah 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. 4 kali kita masukkan, panjangnya 25 cm, lebarnya 15 cm, tingginya 4 cm. Jadi, 4 kali 25 tambah 15 tambah 4. 4 kali 44. Berapa sentimeter ya? Silakan dijawab di kolom komentar. Terima kasih.